Cara-cara pilih jamban yang sesuai. Pertama, jamban ada P-trap dan S-trap. P-trap ialah sistem saliran ke dinding. S-trap saliran ke lantai. Kedua, jamban ada one piece, two piece, wall hung dan jamban pintar. Two piece, tangki air dan jamban dipisahkan. Pembilas jamban yang kuat tetapi celahan antara tangki air dan jamban mudah mengandungi kotoran yang susah dibersihkan. One piece, tangki air dan jamban bersatu, mudah dibersihkan. Perbezaan antara kedua-dua adalah two piece mesti pasang dekat dinding. One piece boleh pasang tanpa dinding. Wall hung, tangki air disimpan di dalam dinding. Mudah dibersihkan, nampak cantik dan kemas tetapi sukar diselenggara dan diganti baru. Jamban pintar. Tangki air ada di bahagian bawah jamban dan ditambah pula dengan fungsi pemanasan tempat duduk, pembersihan automatik, fungsi antibakteria dan penghilang bau. Ketiga, gaya pembilasan jamban. Gaya pembilasan washdown. Tiada masalah tersumbat tetapi bunyinya kuat. Gaya pembilasan siphonic. Bunyi pembilasan yang rendah, fungsi menghilangkan bau yang baik, pembilasan yang kuat. Keempat, semak flush button. Tekan butang sampai bawah dan lepaskan. Kalau ada bunyi yang kuat, itu bermaksud jangka hayatnya makin panjang. Kelima, sentuh permukaan jamban dengan tangan. Permukaan saliran yang licin lebih senang dibersihkan. Kalau permukaan yang kasar, ia mudah tersumbat pada masa akan datang. Keenam, ukur jamban sebelum membeli. Ukuran jamban bermaksud jarak antara dinding dan pusat saliran. Sekiranya membeli ukuran yang salah, akan menjadikan tandas anda senang tersumbat. Belajarilah ilmu mengubah suai rumah. Tak ada masalah lain kali. Saya Syamil. Like dan follow Big Bar Page dan subscribe YouTube channel kami. Dapat pengetahuan lanjut mengenai bilik air dan dapur. Jika video ini dapat membantu anda, bantu kami dengan like dan share. Jumpa lagi.